Halo guys, hari ini Prima Channel mau buat konten berkaitan dengan motor. Kita coba pakai stang holder yang diletakkan di handphone. Biasanya sih kan Prima Channel buat konten-konten yang lain, wisata, edukasi. Nah kali ini coba kita lihat pakai motor. Nanti kita tempelkan di sini guys ya. Di sini dia. Nah ini dia. Nah ini dia guys. Nah, ini dia. Oke, nanti kita lihat dari sore ke simpang bunut. Mungkin saya rasa seru pastinya. Ya. Tetap di Prima Channel. Guys, kita menuju simpang bunut ya guys. Kita pertama pakai header stang ya guys ya, untuk handphone. Nampaknya kita bisa melihat mereview yang ada di sekeliling kita dengan naik motor ya guys ya. My trip, my adventure bersama Prima Channel. Nanti kita buat nanti yang touring. Kita cari waktu dan cari coba mereview fasilitasi yang dijangkau dengan LX guys ya. Kita semangat sama Prima Channel. Guys, di simpang nih. Oke, kita potong coba guys ya. Kita tidak ada mobil. Oke, kita gas guys. Kita potong mobil musuh guys. Oke, ya kita terlewat dengan menggunakan KLX. Let's go. Mantap, my trip, my adventure bersama Prima Channel. Oke guys, tidak ada mobil musuh guys. Kita intinya kita tetap mematuhi aturan lalu lintas ini guys ya. Lihat garis rambu-rambu lalu lintas. Jika lantas memotong, maka kita potong. Kalau tidak, jangan, karena itu berbahaya guys, guys ya. Oke, di depan ada mobil balak guys. Kita tengok di depan adakah mobil. Oke, kita tunggu guys ya. Kita pelan-pelan. Oke guys, oke kita sikat masuk. Oke, let's go. Mobil terbantu. Thank you.
ya. Kita tengok di depan ada mobil kah atau kendaraan yang lain. Dia memberikan lampu sen ya guys ya. Jadi kalau lampu sen artinya kita harus hati-hati dan tetap safety dan tetap patuhi peraturan lalu lintas berkendara guys ya. Oke, kita mau pelan, kita cari celah. Oke, kitnya kayaknya kosong. Oke, kita pelan-pelan sekali, tunggu dulu mobil ini lewat ya guys ya. Oke, kita masuk. Oke, itu oke guys, let's go, ayo kita gas. Oke, akhirnya let's go, my trip, my friend too.